Kemarin tiba-tiba gue di DM sama salah satu viewers gue. Dia nawarin gue buat mainin akun advanced server dia. Kebetulan banget karena gue gak pernah main advanced server sebelumnya, jadi gue setuju karena gue penasaran apa bedanya server ori sama advanced. Gue mau lihat akun dia bentaran karena gue gak tahu apa aja sih skinnya, soalnya dia bilang banyak skinnya. Oh lumayan lah ya. Oke, makasih banget game pertama buff gue disampah, cok. Ngomong-ngomong ini gue main di advanced server berat banget ya, pingnya tinggi loh. Kita gas nih melee-nya, ting ting ting. Aduh, nge-lag banget cok itu jaringin gue, aduh parah sih ini sih. Gue mau pakai Serena karena gue mau nyobain semua skinnya nih mumpung lagi di akun orang ya kan. Nah di game itu tuh gue disuruh sama mama mertua gue gak tahu kemana. Jadi cewek gue yang mainin Selenanya. Dan gue gak tahu kenapa padahal masih di master. Tapi pas gue balik tiba-tiba cewek gue bilang, yah kalah. Ini ada skin Chow KOF nih. Sebenarnya gue pengen nyoba sih tapi gue malas main Chow. Buat gue dong bang, Freya-nya bang, Freya gold lane. Nah gas kan, saatnya meratakan lane of down. Nice try ya, Mia Guts. Lah gue ketemu lagi sama Mia Guts, so aduh. Ini yang musuh yang tadi nih. Semoga aja dia mainnya bener dah. Untung aja gue jago no. Tapi Popeus yang MPP, hehe. Gila coy, ada skin Lunox Legend. Langsung lah gue cobain. Semuanya gue cobain, tenang. Coba ya kita review, langsung gas ke musuhnya aja lah nih. Maju lu semua bertiga juga gak takut gue. Mati dong lu sama gue. Ngajak by one lu bang. Nah, dari call kita lihat skill 3-nya gimana? Gila, keren banget gak sih? Kita review skill ulti yang birunya. Beuh, keren banget, gila. Recoil-nya juga keren banget nih. Awalnya kan bulan, terus ganti ke ikan koi. Beuh, kagak nyambung, jir. Aduh, gak mati lagi. Oh ya, gue sengaja mau review ulti yang merahnya nih. Nah kebetulan banget nih Nolan lewat sini. Nggak kenal lagi si Nana, kocak. Aduh jago banget sih Nolannya. Berat-berat. Bang udahlah bang, jangan dirusuh mulu bang. Set. Gila direkorekolin lo gue lo. Iya bang udah jago deh lo. Aku berlutut tidak akan. Sekarang gue mau nyoba skin KOF karena nih orang punya semua skin dah kayaknya sih. Harusnya sih bantai-bantai nih. Wow. Game pertama di GM yang sangat indah. Padahal gue udah kill 20 tuh. Woi Roang bantu gue, jangan diem aja. Nah gitu. Lah. Lah. Ngapa itu orang? Chat by word. Ada ya orang main Argus beli sepatu mana? Emang Argus pakai mana? Grandmaster 3 udah win streak berapa kali nih gue? 7 kali tuh. Gila gak sih? Sudah saatnya Saberwam. Yoi. Tapi perasaan gue gak enak nih steam sama nickname player FF.
Segala nge-lag lagi, cok. Ya ampun, main di hutan gua. Ya ini lo maju. Iya, bercanda bang. Loh, flicker bocah, kenapa dah? Coba gua mau incerin Jilong ya, karena dia jago. Nanta target, apa itu artinya? Oh, mungkin dia mau ngincer gua kali ya. Yaudah kita incer balik lah ya. Maaf, Julian salah pencet. Iya, nggak apa-apa, aku maafin kok. Bawahnya aman gak? Lah, itu mah bukan salah pencet, lu sengaja mencet. Perasaan gua nggak enak nih. Wah, bener-bener lu ya. Asli gua tandain pala lu meledak. Ini adalah hasil pertandingan gua yang sangat berwarna, bisa lu lihat di sini nih. Warna emas. Yang lainnya coklat, warna emas, yang lainnya silver. Capek hidup kayak gini asli. Gue mau coba skin Jilong yang ini nih. Yang katanya di revamp suaranya jadi suara pulu-pulu ya. Kayaknya keren dah. Ini kalau ada musuh gue gas nih. Gue mau review ultinya nih. Nah pas banget. Lah kocak ya ultinya. Gila tapi keren sih skill duanya. Tapi kalau ultinya sih enggak dulu dah. Dua sureno gara-gara skin pulu-pulu ketar-ketir enggak lo? Grandmaster 1, dikit lagi epic nih. Sejauh ini sih masih gampang banget sih. Skill 2, blitz 3, amin. Sikat miring. Oke, 1. Double kill. Gitu doang nggak mati. Untung kena N. Oh, berarti gue naik epic nih harusnya nih. Yoi, naik epic coy. Semoga aja di advance server kagak kayak di original server timnya. Ini adalah hasil pertandingan gue. Gue masih banyak WS-nya karena advance server temennya sih lumayan ya, lumayan jago gitu. Karena gue mau nyoba link karena gue nggak pernah pakai link seumur hidup gue. Kayaknya pernah sih, cuma 2 kali deh kalau nggak salah. Nah kebetulan banget kan musuhnya lembek-lembek semua. Harusnya gue bisa lah ya, walaupun belajar. Ini ada Xavier nih, bisa kita gas. Ya udah bapaknya Granger cok. Wait. Oke, masih bisa menggocek. Untung aja selamat, cok. Nih, gue sampaikan tertelan nih. Bih, parah. Ayo lo, skill 1 lo miss kan tadi. Mati dah lo. Waduh, coklat. Karena tadi gue habis nge-troll, dapat coklat. Sekarang gue mau main serius lah ya. Kasian tim gue tadi terbebani oleh gue. Aduh, mohon maaf ya. Lah ayo kalau mau ngadu mah. Kita lihat nih hero baru lawan Agus nih. Mati lo. Ini lo kabur ke turret cupu. Nice. Gak mati gue. Telat lo bang. Baru datang guysnya cok. Jangan diambil XP gue. Wah kesono dia. Aduh. Asli gue dipukulin. Udah ada curan. Nah sini lo. Temennya cok. Asli keras banget Popeus. Walah weh. Udah bang, jangan kejar gua mulu. Buset, salah gua apa anda? Multi nih. Set, gila. Refleks gua jago banget gak sih? Ayo lu. Gak ada ulti, tigreal rata lu. Mampus. Cekat. Udah lord aja, lord. Lunas kan lordnya cepet nih. Udah sini bang. Mana teman gua nih kegede. Mantap. Gila, Mia cok. Udah kayak Jilong. Cihuy, epic comeback coy. Epic 3 bintang 3, mantap. Di sini bannya pada aneh-aneh. Kok ada orang ban Zac sama Kagura, biar apa cona. Okay, nice. Mati dong gue ini. Enggak ding. Takit gak tuh ulti gue. Woy lu kabur lu. Nice, double kill. Masih bisa menggocek. Oke, Messi. Nice, triple kill.
Lah, kok pada ngemis ya musuh dari tadi? Sepek nih, satu lagi nih, sini lu. Lu gak mau ya dia ngasih sepek, ya udahlah ya. Ini kerja, kejar-kejar, udah enak lah. Nice banget Vexana dapat lord loh, what the hell. Dua retri gak ada yang bener. Mamam nih, gila sakit banget ulti gua noh. Belum mati dia. Ya mati. Lah, gua ngekill juga Fredrinnya. Sakit banget cang, cok. XP-nya siapa nih? Alucard-nya jungle. Gua lawan Gusion paling. Kita cut aja lah ya. Oh, gua lawan Tigreal. Gas aja lah begini. Aduh. Ya ampun, gua kalah sama Tigreal XP. Malu-maluin asli. Wih, cok. Popolnya nge-cheat asli, lihat dah. Nggak mati-mati noh. Parah nih orang. Gila. Bener nggak mati-mati loh. Cheater. Iya, cheater, Bang. Udah report. Nggak adil, woi. Noh, lihat noh. Kok bisa begitu ya? Gue baru lihat, sumpah. Dulu gue nggak percaya ada cheater, sekarang gue percaya. Beneran itu nggak mati-mati, cok. Woi. Muntun. Dipukulin turret itu gak mati-mati. Ini Kaguranya sampai pasrah noh. Wah gila sih. Wah maniak cok. Gila sampai ke base gak mati loh. Woi sepek. What. Wah ini sih gak boleh didiemin ya orang-orang kayak begini ya. Untuk jadi teman lo, kalau jadi musuh sih. Wah stress gue cok. Report. Nah udah gini aja. Semoga cepat ditindak oleh Muntun. Gak tau sih, mungkin aja ngebug gitu kan. Coba kita lihat dulu profilnya. Soalnya ini gue main di advanced server ya. Takutnya banyak bug gitu. Oh, dia historinya kayak orang biasa tuh. Iya, ngebug deh kayaknya deh. Soalnya history sebelumnya tuh kayak kalah. Ada matinya juga gitu. Ya udah maaf ya, udah berburuk sangka. Tapi enak banget dapat bug kayak begitu. Gimana cara aktifinnya? Tarik dia perang, gue tarik. Gebok deh skill 2. Perihal apa yang dilakukan bapak-bapak tersebut? Aduh gak mati lagi. Ya ampun Leslie sekarang banget. Lah. Asli tuh dia diem loh. Kok bisa gak kena flame shotnya bang. Masih ini lo semua maju gak takut gue. Ya easy banget gak sih. Nice neck epic. Let's go. Legend maksudnya. Yoi. Capek juga. Wah gila gak ada yang emas sama sekali. Gue kayak lawan D-Rod doang. Ini adalah hasil pertandingan gue. Gue udah sampai ke legend 5. Dan bisa lo lihat di sini. Ini tuh gue main kayak. Gue udah main sebanyak kira-kira 50 pertandingan di akun ini. Semangat bang. Aku Ramal yang punya akun itu. Nah iya makasih banget Ramal udah minjemin. Oh my god, kita ketemu Fenrir Dongkak. Dia adalah penjoki terkenal ya teman-teman. Wah enak banget yang gue digendong nih sama penjoki. Gue udah lama nih gak main Benedetta, jadi cobain aja ya, mumpung di akun orang kan. Lihat nih, cowoknya bakal flicker nih. Set, gila refleks gue kan. Skibidi banget. Ini cowok aja cowok. Seh, gila timing Benedetta gue dari tadi loh. Berapa kali gue kayak begitu dah. Kayaknya gue emang udah pantas sih jadi top global nih. Lihat nih ya, Leslie-nya bakal flicker ke belakang nih. Nah kan, gila sih kayaknya gue. Tugas kita sebagai Bennett, kita yang cerememe aja. Set. Mati deh, guys. Dikejar bapaknya marah, noh. Lalu mau nabrak, bang. Tidak kena. Anjay. Tidak kena lagi. Set. Gila, lu cow. Kena berapa kali lu begitu, cow? Kalau gue sih malu tuh. Set. Mati dia, guys. Oh, berani-beraninya lu flameshot jungle gua sih. Ya enggak jadi kan. Sakit. Aduh, kalah, cok. Kena comeback, ya ampun. Tuh, gua udah gendong tuh. Kok bisa ya ini gua ketemu top global Uranus padahal gua masih legend lo. Tapi setahu gua di advanced server tuh MMR-nya kecil-kecil sih. Lah, udah recall mati kena ulti gua. Kalau gua sih malu, bang. Ya, boleh lah ya top global Uranus-nya. Tapi masih jagoan gue. Lama aja Agus emang bisa menang lawan Gatot. Sini.
Beh, darah gue sekarat banget tuh, udah sesuai prediksi sih itu sih. Bau-bau kekalahan ini mawir. Yah, pada rata. Gua ampun triple kill. Woi, udahlah bang. Bang, udahlah bang. Au, au. Nah, lo kan kabur kan lo sini bang. Nah, kena cok. Lah, kenapa ini orang diem? Lah, bocah malah nge-lag. Bagus lah, hehehe. Kasih ya. Nah ini, kena nih. Sakit banget tuh gue tuh. Au. Tuh gak mati. Udah tuh, udah nge-kill 2 tuh gue tuh. Bisa comeback. Siapa yang dapat alert tadi? Musuh kah? Oh, tim gue. Nice banget bang. Tenang. Pahlawan datang. Legend 4 bintang 3, let's go. Lah, mau ngadu lo sama gue, ayo gue magas aja. Bapaknya muncul dari rumput, cok. Aduh, lengket banget lagi. Nah, ini lo tadi, lo dari tadi nempel aja lo berdua. Mati gak lo? Oke, triple kill, maniak. Buset, Alucard pakai WON, cok. Ini adalah hasil pertandingan gue, karena ini sangat bagus. Jadi coba kita bikin jedak-jeduk ya, coba ya. Kita cari jedak-jeduk. Nah, ini kayaknya bagus sih, coba pakai ini aja deh. Ya ampun, baru juga bikin JJ, story gue langsung lost streak. Astaga. Tapi gak apa-apa lah ya, yaudah coba kita main sekali lagi. Siapa tahu udah ubah nasib. Aduh, capek sumpah. Dikerjain gue sama Muntun. Ya udah berapa kali gue ketemu global tuh. Kalau gak salah gue tadi ketemu global Uranus dah. Sekarang ketemu Valir tuh. Keren banget gak sih? Padahal masih legend loh. Kagak ngaruh ya main sama global atau gimana pun kalau tim yang gak ngedukung ya udah tetap aja kalah. Gue mau balas dendam atas kekalahan gue yang berturut-turut. Gue akan menggunakan Baginda Cyberworm. Siap-siap lu semua. Gue setim sama 3 orang Myanmar nih, perasaan gue gak enak nih. Tapi jalanin aja bang. Aduh gak dapet lagi jungle-nya. Masih bisa menggocek? 2 orang nih dirot, takut kah? Kalau mau satu lawan satu mau main Paulo. Ya badangnya 0-3. Sama sih. Halo bang, misi ya bang, numpang lihat-lihat. Oh berani lu ngulti gua. Mokat ya boy. Masih ada ulti ga nih Mianya nih? Katanya lah. Bisa ulti deh kok. Ayo lu sini lu, maju lu semua. Cupu kabur, iya. Yoi, legend 1 coy, dikit lagi mintik, mantap. Sekarang nih kejar aja lah. Eh lu ga ada flicker kan lu, pakai inspire sih dia. Nice. Tih deh. Ada Valir, ada Jawhead, ada Julian. Beh, sefek coy. Skylar nih bos. Skylar pas masih jualan tahu crispy. Itu apaan ya? Kok logo expert jadi warna merah ya? Bukannya warna kuning apa di revamp apa ini? Nggak ngerti gue. Ada ulti nggak nih? Aduh, mati dong gue ini. Bang. Masih bisa selamat cuy, aman. Buset lu ngapain berlima-lima di sini, cok? Ngantri sembako kah? Hayo lo comeback, belum main. Belum juga ke end. Panik iya deh, jago deh. Nah ini Argusnya nih. Matiin lah, soalnya dia jago. Yah, Lordnya gak dapet lagi. Wirata dong. Wirata musuhnya. Nice. Ayo lo, rata lo. Mati lo, ayo lo. Gua end pala lo meledak. Yah, so-soan ngatain deh. Dek belum juga selesai. Gua kalau jadi musuhnya sih langsung hapus AML tuh. Bisa tuh bintang lagi mythic, bisa lah nih ya last game. Semoga aja sih. Kalau gua menang ini kan gua naik mythic, sudah saatnya Cyberworm. Widih, ngepick Fanny loh. Bisa enggak tuh? Ya ampun ini orang ngepick Lancelot, ngetrol kah, Bang? Please lah satu lagi gua mythic nih, boy.
Brody, Brody. Nice. N. Yoi. Gila. Cyber Roam nih, bos. Benek. Ya ampun. Ganggu banget notif capcut dah. Ulang. Yoi. Akhirnya gue berhasil naik ke mythic di advance server. Akun orang sih, bukan akun gue. Gak apa-apa lah. Ini adalah hasil pertandingan gue. Kira-kira gue udah main 80-90 game dan nggak terlalu mulus di advanced server, cuman masih bisa berjalan dengan baik lah ya. Yang susah tuh di sini jaringannya, soalnya gue mainnya agak nge-lag ya. Aku mau ini yang Roger Brian Mysterious. Tolong. Ya kesel lo ya. Marah-marah deh. Sabar yang. Ya. Berisik banget adek gua ngecat mulu dah. Ini minionnya yang. Minion dulu biar level 4 dulu. Ah, minion dulu, orang lo kenanya minion. Ya sengaja kan. Sengaja. Oh, kalau kena Benedetta mati. Kalau kena Benedetta mau mati. Iya, maaf. Iya, maaf. Kita kan sengaja ya pura-pura kalah dulu ya. Pura-pura awal. Kalah aslinya kalah beneran. Ini yang kena yang. Coba kamu jadi serigala. Jadi serigala. Dia enggak kena. Sengaja kan dibilang. Ya, aku bohong. Lihat. Aku bakal montek nih. Nah. Sekarang gua mau unboxing silver play button. Ini dibungkus sama abang-abangnya, ada dikasih apa tuh namanya, tote bagnya ada Anya, nggak sih gue beli. Ini sebenarnya udah gue buka ya, tapi pura-pura aja, pura-pura nggak kebuka tuh kan, berantakan. Asli nggak begini. Yoi, oh my god, ini adalah berkat kalian semua, makasih banget. Awas mantul pala lu. Ini adalah berkat kalian semua ya, gue nggak bakal bisa dapet ini. Ini punya kita ya, bukan punya gue. Jadi kita dapet ini dan kita bakal baca. Do you remember your first subscriber? Gue inget subscriber pertama gue itu akun gue sendiri, gue bikin baru, gue subscribe. Yoi, makasih banget ya guys ya. Apa ditutupin deh? Nah udah gitu aja. Mantul palanya. Ya gitu aja. Sekarang kita bakal unboxing Anya.